Oke, hari ini, pagi ini, Kak Hana, Jos, juga Obaja mau mengajak adik-adik semua yang mengikuti ibadah ini untuk kita boleh beribadah. Tapi sebelumnya, kita mau nyanyi dulu, oke? Pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Bapa buat hari ini, hari yang Tuhan boleh jadikan. Dan saat ini Tuhan, kami berterima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Engkau, menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Bapa, berkatilah setiap adik-adik Eroki yang saat ini beribadah bersama kami secara online bahkan offline Tuhan. Berkatilah Tuhan, biarlah sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan ada atas setiap adik-adik Eroki, sehingga saat mereka memuji menyembah Tuhan, mereka melakukan yang kesungguhan hati dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan, Amin. Kita nyanyi ya lagu ini sama-sama. Ayo semua yang di rumah kita bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Sukacita, oh sukacita, dalamnya hatiku jadikanlah.
adik-adik, yuk kita nyanyi lagi. Nah, semangat. Udah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Siap. Siap, Jos? Iya, siap. Oke. Adik-adik yang di rumah juga sudah siap ya? Kita yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Teman kita Obaja akan pimpin kita di dalam doa firman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami bersyukur. Hari ini kami bisa memuji-Mu Tuhan. Kami juga bisa mendengarkan firman-Mu yang bentar lagi kakak-kakak akan sampaikan. Berikanlah kami dari awal hingga akhir biar bisa mendengarkan tanpa berisik. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami bersyukur. Alia, amin. Amin. Terima kasih Kakak Obaja. Oke, yuk semua yang ada di rumah boleh siapin buku catatannya. Apalagi
telinga, hati, dan Alkitab. Alat tulis. Alat tulis ya. Kalau cuma nyiapin buku catatan tanpa alat tulis, gimana dong nyatatnya? Oke? Okay? Iya harus, itu yang paling penting ya. Ya mari kita hati mendengarkan firman. Iya hati juga, betul Om Baja. Betul sekali, yuk kita dengarkan sama-sama firman Tuhan pagi ini. Adik-adik Aroki, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk judul minggu ini, Kain yang hatinya tidak lemah lembut. Firman Tuhannya diambil dari Kejadian 4 ayat 2-16. Nah, sekarang kita sama-sama menyaksikan video berikut ini yuk. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, adik-adik, ketika Kain melihat bahwa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel diterima, ia menjadi panas hati. Hatinya menjadi sangat terganggu karena Kain merasa bukan dia yang utama.
Nah, Kain juga ingin persembahannya berkenan di mata Allah. Kain juga ingin menjadi yang utama. Sikap Kain yang seperti ini sama sekali tidak mencerminkan hati yang lemah lembut. Ketika kita maunya selalu menang, maunya mengalahkan yang lain, maunya orang lain lebih jelek dari kita, dan kita juga tidak bisa menerima kesalahan, itu tanda kalau kita keras hati, tidak lemah lembut. Alkitab mengatakan bahwa Allah sudah mengingatkan Kain supaya ia berkuasa atas keadaan ini. Firman Tuhan berkata, dosa sudah mengintip di depan pintu hati Kain. Tugas Kain adalah berkuasa atasnya, tetapi Kain tidak mau melakukannya. Ia memilih melampiaskan panas hatinya dan berujung pada pembunuhan Habel. Hati yang tidak lemah lembut akan membuahkan dosa, sementara hati yang lemah lembut akan membawa kita kepada sikap penguasaan diri. Kita harus memohon belas kasihan Allah supaya kita bisa melihat anugerah Allah pada kita dan bukan disibukkan dengan iri pada anugerah Allah untuk orang lain. Panas hati karena iri terjadi karena kita lupa melihat betapa banyaknya anugerah Allah kepada kita. Allah mau kita belajar mencukupkan diri pada apa yang Allah berikan dan segera bertobat begitu mendengarkan peringatannya. Amin. Sekarang kita mau pedang roh. Minggu ini pedang rohnya diambil dari Yakobus 1 ayat 21. Kita baca bersama ya. Yuk dibuka Alkitabnya. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Sekarang kita kembali ke prayer and worship ya. Dadah. Besarnya itu tentang kelemah lembutan? Enggak.
Oke. Oke, adik-adik semua, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, kita mau nyanyi lagi ya lagu Bukan Kuat Bukan Gagah, Tapi Rohku Kata Tuhan. Nyanyi sama-sama. Adik El Rocky yang tadinya lagi berdiri boleh duduk kecuali di studio. Oke, mari kita berdoa, kita mau mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya semua. Oke, baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami juga tadi boleh belajar tentang kelemah lembutan. Berikan kami setiap adik-adik roh di kekuatan Tuhan. Berikan kami rohmu supaya kami terus Tuhan memiliki roh yang lemah lembut. Sehingga kami boleh mudah dibentuk, mudah diarahkan ya Bapa. Dalam kami mengenal Engkau Tuhan, Roh Kudus tolonglah kami. Berkati adik-adik Al-Rofi juga Bapa dalam studi sekolah mereka. Kami mohon anugerahkanlah sehat sesehat-sehatnya, kuat sekuat-kuatnya. Perlindungan darah Yesus menyertai tubuh-tubuh setiap mereka, keluarga mereka, di studi sekolah mereka. Bahkan dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi garam dan terang, boleh permuliakan nama Tuhan. Orang-orang boleh melihat kehidupan mereka, ada kasih di dalam mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kalau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.